Berikut untuk pengujian inverter 12 volt 1800 watt sebelum kami kirim ke customer. Ini untuk nomor transaksi. Kemudian untuk yang pertama kita nyalakan inverternya terlebih dahulu. Untuk pengujian ini saya kasih beban pemanas dan kompor listrik, nanti yang selanjutnya akan saya uji short ini. Untuk yang pertama saya kasih beban ini ya, kompor listrik. Kasih beban pemanas dulu ya. Pertama saya 115, kemudian saya tambah 230, kemudian ke 460, yang terakhir 575. Di sini dia kebaca 1400 ini ya bebannya ya. Kemudian saya matikan. Saya rubah ke kompor listrik, ini saya nyalakan. Di sini suhunya saya kasih 240 derajat Celcius, kemudian di sini dia kebaca 1700. Kemudian saya tambah ke 270. Ya ini 270, dia udah kelebihan beban ya, udah melebihi dari 1800. Kemudian dia posisi mati. Di sini ada kode E12, dia menandakan ada kelebihan beban. Nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ini dia hidup kembali. Untuk yang selanjutnya akan saya uji short, ini saya nyalakan. Kemudian ini kabel putung saya satukan menggunakan ini ya, gunting ya. Untuk uji short di sini ada kode E11, kemudian bayarnya berbunyi, dia posisi mati, nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ya, ini dia hidup kembali. Mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter sebelum kami kirim. Terima kasih.